Alhamdulillah sahabat, lega sekali rasanya ketika stok makanan si kucing ada tersedia untuk mereka. Begitu kami sampai rumah, kucing-kucing sudah menunggu. Kucing-kucing yang terbiasa minta makan ke tempat kami, ataupun kucing-kucing jalanan yang sering singgah. Begitupun kucing-kucing yang di dalam rumah, mereka juga sedang menanti kedatangan kami. Alhamdulillah, si putih sehat, juga si cimpung juga sehat, juga si kucing-kucing yang ada di dalam. Dan alhamdulillah, stok makanan untuk beberapa waktu ke depan aman. Terima kasih untuk orang-orang baik. Semoga kalian sehat selalu, mudah rezekinya. Semoga berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Coba di karung itu ya. Ini sahabat, kita sedang pulang ini, habis mijit ini sih jam 11-an. Ini di jalan sepi ini ada suara anak kucing sahabat. Kayaknya ada yang buang. Kalau feelingku sih di karung itu ya, kadang ada karung sih itu. Mana gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Oh. Coba kita turun atuh. Kita turun. Iya, sebelah depan. Iya, itu di karung itu kayaknya ya. Bus. Oh, kan? Fiona. Itu matanya dua tuh. Mana? Ini. Bus. Oh, ini. Bus. Ya Allah, kecil banget. Bus. Oh, ini dia. Ini dia. Bus. Oh, alah. Nah, masih karung itu loh. Masih kitten. Meong-meong. Tajam sekali so apanya si ayah. Aku malah tadi malah nggak dengar. Sini. Oh, gelap banget sahabat. Ada yang buang. Oh. Saya pikir tadi itu tuh di karung. Sebenarnya nggak kelihatan sama sekali. Mana jalan gelap? Gelap. Aku malah takut ini jalannya udah jam 11 lewat sahabat. Kita dari ini sih dibuang nih, jalan sepi banget sahabat. Tuh lihat jalannya sepi banget. Sepi banget sahabat, lihat sepanjang jalan. Gak kelihatan apa-apa yang titik dua itu lampu jalan. Dan lampu jalannya redup banget. Duh. Kamu pengen sama bunda? Ya udah ayo ikut yuk. Dari tadi. Ayo sini. Kita nyari-nyari dari tadi. Saya pikir yang di karung itu. Ayo sini ikut. Oyen. Ya pulang ikut. Ayo. Yang kita takutkan kalau kayak gini sahabat, ada yang nakal apa orang iseng, makanya nggak bisa takut kalau berhenti tempat-tempat gelap kayak gini. Pulang ikut yuk. Oh iya. Iya dia heboh. Nah, sendirian tersesat merenangnya. Lihat sahabat jalan-jalannya sepi. Apa? Lapar. Cuma satu. Ayo apa tuh ya? Apa sih? Apa? Coba mukanya coba lihat ambil ya. Coba mukanya kok kayak ada luka gitu. Gemoy banget. Gemoy. Kayaknya dibuang nih sahabat. Cuma iya. Satu. Iya. Tadi suaranya samar. Si cantik Lara malah nggak bisa dengar. Saya pikir tadi di situ. Pulang yuk. Ini jauh ke pemukiman. Jauh. Sahabat. Itu got. Gak kelihatan sayang. Got itu bawah. Dan kita bawa pulang sahabat. Semoga jodohnya dengan kita. Karena takut kelindes. Kalau dibiarkan dia apa? Kasihan. Gak ada. Gitu. Kita masih jauh nih perjalanannya sahabat. Sekitar 1 jam lagi baru nyampe rumah. Kita rescue sahabat.
Ya. Kasihan. Ya. Hey. Gak mau diangkat. Oke, Oyen, kita pulang Oyen. Pulang okay. Ya. Baik sahabat, ini setelah perjalanan 1 jam lebih, 1 jam setengah baru sampai kita. Jadi mempusnya kita taruh di sini sahabat. Di jok tuh. Karena susah apa lompat-lompat terus. Kita kan enggak bawa kandang, enggak ada karus juga. Oh. Selamat datang sini, Oyen. Nanti Clara udah masuk. Yuk, kita masuk yuk. Tuh si Cimplung mau lagi mam. Udah habisin atuh mamnya, Nak. Tuh. Jangan berantem. Udah mamnya habisin sono. Hei. Habisin tuh. Ntar nambah lagi habisin dulu. Ntar kalau nggak di mam dikerubutin semut. Masa ya? Ini mau saya tutup joknya, habis terus ini joknya diinin si kucing. Coba lihat aja, lihat nak, lihat tuh kecil tuh, mau tangan saya setangan di bawah si bebek kayaknya, usia sekitar sebulan setengah kayaknya. Lihat saya. Kecil banget. Kecil. Ini gendotan. Ini gendotan dia. Ini sahabat, kita kasih mam. Tapi kayaknya sih dia belum pernah dikasih mam. Mungkin selama ini kayaknya nyusu ke induknya. Nih. Yeah. Ini sayang. Yeah. Oh, mam mau enggak? Indus-indus dia. Oh, mau dia mam. Kecil sahabat tuh tangan saya. Tuh, sama tangan saya aja gedean tangan saya, masih kecil. Tas ini ya, Naya. Kita kasih nama Oyen. Tas ini logo mam. Tuh. Maaf, alhamdulillah, rabbil alamin. Ya Allah, makan dia mau sahabat. Kecil tuh. Sama tangan segini. Jadi alhamdulillah, setelah seminggu lebih kita nggak ada jadwal, jadi ada jadwal. Jauh sebetulnya khawatir motornya kelatrak-kletrek, tetap kita paksakan karena memang butuh sahabat. Nah, jadi pas di jalan sepi itu jalan alternatif ke situ itu. Nah, saya dengar suara kucing, sayup-sayup anak kucing. Eung, kata si cantik lah. Ah, nggak ada, katanya. Awas ya, hati-hati nanti hantu, kata si cantik Lara. Takut soalnya tempat sepi. Tapi kendaraan alhamdulillah masih banyak. Cuma nggak ada yang peduli. Kita cari-cari, ternyata nongol ini. Saya pikir dia ada di karung. Soalnya ada sampah karung di pinggir jalan itu. Ternyata dia di sebelah sononya. Ketemu ya, udah jodohnya. Sebetulnya kita takut-takut sahabat untuk adopsi kucing itu karena banyak kucing yang rip, kucing-kucing kitten, kucing-kucing kecil. Tapi kalau kita ketemu di jalan seperti ini, masih kecil sekali nih sahabat, kita nggak bakalan tega membiarkan kucing sekecil ini di jalan. Kayaknya sih dibuang orang karena cuma satu. Udah gitu dia nggak mungkin jalan dari rumah gitu ke situ karena itu jauh kemana-mana, jalanan sepi, kayaknya dibuang orang. Ih, tega banget ya Allah, masih kecil gini. Ini badannya sih ampek, apa ya disebutnya, berat kayaknya sih. Waktu dipisah itu dia masih nyusu kayaknya. Lahap dia mam. Nanti kita karantina. Coba kita lihat si kucing-kucing yang di cat room. Ini pulang dari mana-mana itu kayak gini itu. Biasanya kotorannya banyak, nanti kita bersihkan. Mam, habisin, Nak. Ini saya
di ruangan cat room. Ini saya pakein ini biar nggak pada kabur. Kalau udah kabur, susah masuk ke kolong-kolong mereka. Kita intip aja dulu. Tuh. Ih, jangan keluar, jangan keluar, nah, jangan keluar. Tuh. Jangan keluar. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Jangan keluar, susah nanti masukinnya lagi, Ayah. Tuh, kotorannya. Jangan keluar, sayang, jangan keluar. Jangan keluar, masuk lagi. Kita tutup dulu. Baik, sahabat, ini pekerjaan saya masih banyak. Apa? Belum sholat juga nih. Aduh, tadi berangkat habis maghrib. Baik, sahabat. Mungkin video kita kali ini cukup sekian. Terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like serta di komen. Untuk sahabat yang baru mampir, jangan lupa di subscribe. Nyalakan pula loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Semoga ke depan akan semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita tolong. Tuh, ngajak main dia. Semoga jodoh tinggal di sini, kucingnya betah, sehat. Semoga rezeki kita juga lancar. Untuk sahabat yang support, terima kasih banyak untuk semuanya. Untuk hamba-hamba Allah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, orang-orang yang baik yang selalu mendoakan, orang-orang yang selalu support kami, terima kasih banyak. Baik sahabat, di akhir video kami selalu berpesan, mari sayangi anabul seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Saya Kang Asep undur diri beserta si cantik Clara, sedang sholat, dia langsung sholat. Dan si Oyen, juga si kucing-kucing yang ada di cat room, undur diri. Salam untuk anabul di rumah, salam untuk keluarga di rumah, sayangi mereka. Untuk mereka selagi ada kesempatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.